sama lo. Iya bang, cuma mau mampir. Isi bang. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikan hati, ya Allah. Ismet mohon banget, ya Allah. Agar Bu Ani gak ragu sama Ismet, ya Allah. Ismet benar-benar ingin serius sama Bu Ani, ya Allah. Ismet benar-benar sayang, cinta, dan suka banget sama Bu Ani, ya Allah. Bu Ani yang itu loh, ya Allah. Yang dagang di Pasar Genjing, persis di samping kios Ismet. Ya Allah, jauhkanlah penghalang dari kami, ya Allah. Begitu pula Toto. Biar Toto nggak suka deket-deket sama Bu Ani, ya Allah. Biar Ismet aja yang deket-deket sama Bu Ani, ya Allah. Ya Allah, persatukanlah Ismet dengan Bu Ani. Biar Ismet sama Bu Ani makin yuhu. Ya Allah, kabulkanlah permohonan Ismet. Karena tidak ada daya dan upaya melainkan hanya memohon kepadamu, ya Allah. Kabulkanlah permohonan Ismet, ya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Allahu Akbar. Tolongin Ana, kenapa cuma diliatin? Ya Allah, antum gak pada mau nolongin Ana. Cuma Irman yang mau bopong Ana. Antum gak ada teladan-teladannya. Heran, Ana. Ana gak ngerti sama antum berdua ya. Antum itu kapan sih bisa kerjanya? Kapan? Hah? Ana cuma suruh antum untuk menjauhkan bule Wiwi dari Ana. Tapi apa? Antum malah santai-santai di sini. Sedangkan Ana kaki Ana sampai sengkle. Wan. Tadi itu kita habis ngintai bule Wiwi, Wan. Terus ada kejadian fatal, Wan. Ayo, mana? Udah ya. Bisa gak kalau Ana ngomong itu antum gak usah banyak alasan? Mengadang-ngadang gak jelas. Allah, aku ini mengadang-ngadang, Wan, tapi memang ada. Diam! Scoot! Ana heran. Punya junior dua di sini selalu saja menyusahkan Ana. Gak pernah memberikan Ana faedah. Allah, ya Allah, ya Allah. Ini Mang Dharma kopinya. Makasih, Pak Ji. Jangan diminum. Mang Dharma, saya cari kemana-mana Mang Dharma tidak ada. Ternyata Mang Dharma malah nongkrong ngopi-ngopi di sini. Mang Dharma, saya kan sudah sering bilang sama Mang Dharma, Mang Dharma tidak boleh jajan sembarangan. Makanan dan minuman Mang Dharma saya yang nyiapin. Tapi tidak ada tapi-tapi yang. Kopinya kasih aja ke Nak Tommy. Kok jadi saya boleh? Psst. Sesuatu yang sudah dikasih itu namanya rezeki. Rezeki itu gak baik kalau ditolak. Ayo sekarang diminum kopinya. Minum boleh? Ayo diminum, masak dimakan. Nah, Pak Haji, nanti kopinya Mang Dharma biar Nak Tommy yang bayar. Iya boleh. Kok jadi saya yang bayar boleh? Tadi yang minum kopinya siapa? Saya. Kalau yang minum kopinya Nak Tommy berarti yang harus bayar kopinya siapa? Saya. Ya udah, lah itu tahu. Udah jahat. Posisi jahat. Saya itu enggak jahat. Yang jahat itu temennya Pak Toto sama Mas Ismet. Itu loh, Pak jahat. Itu ajat, Bule. Lah udah ganti. Dari dulu, Bule. Kalau udah ganti dari dulu, kenapa kamu enggak bilang sama Bule? Ya Allah, salah lagi baik, Bu. Mang Dharma, saya mau ngomong. Enggak usah nguping. Enggak boleh, enggak denger. Saya punya sesuatu untuk Mang Dharma, tapi saya enggak bisa kasih di sini karena ini namanya surprise. Jadi nanti saya kasih buat Mang Dharma. Iya, boleh. Iya, boleh.
Ngapain lo di sini? Lo pasti udah tahu kan kenapa gue ada di sini? Lo mendingan pergi. Lo enggak usah deh atur-atur gue sekarang. Pergi enggak? Gue serius. Cari mati lo di sini. Pergi enggak? Cari mati. Gue gak takut mati. Bi, kita harus pergi dari sini. Di belakang ada Apoy yang megang genjing, temennya Opi. Urusan gue sama Makmur belum beres. Bintang gue. Assalamualaikum, Yan. Nanti lagi ya, nanti aku telepon lagi ya. Assalamualaikum. Temen lo? Iya bang, cuma mau mampir. Isi bang. Lebih banyak positifnya. Apa coba aja ya diterima dulu. Is. Ismet Bu Ani. Iya. Ismet. Maaf ya. Saya enggak ada maksud buat ragu sebenarnya. Enggak apa-apa Bu Ani. Mungkin ini udah jalannya Ismet. Ismet sadar. Siapa Ismet? Ismet hanyalah pria berkumis tipis yang cuma jualan bunga plastik di pasar genjing. Ntar dulu, kan saya belum selesai ngomong. Iya Bu Ani. Kapan saya bisa ketemu sama emak kamu? Bu Ani serius mau ketemu sama Mama Ismet. Ma! Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah mengabulkan permohonan hamba ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Makasih Bu Ani. Ismet senang banget. Yuhu. Yuhu. Lagi ngapain Pak Bule? Oh, Bule lagi bungkus kado. Lah ini kadonya isinya apa Pak Bule? Lah terus nanti kalau kadonya ada dibungkus, Bule mau ngasih ke siapa? Trikis. Nggak usah kep. Ini itu adalah Raisa. Loh kok Raisa Pak Bule? Itu loh sesuatu yang orang lain nggak boleh tahu. Oh, rahasia Bule. Lah mau pikir Raisa nggak pernah main rahasia-rahasiaan. Oh ya juga. Ya udah. Ini
Bule bungkus untuk seseorang yang akan menjadi pendamping hidupnya Bule. Dia yang akan menemani Bule dan dia yang akan membelimbing Bule. Membimbing Bule? Dia yang akan mencintai Bule untuk semalam-malanya. Selama-lamanya? Oh, Mang Dharma ya Bule? Jangan tebak-tebak buah manggis. Mending kamu tebak-tebak buah kedondong. Bule Wiwi, bule yang manis. Ayo, punya siapa dong? Siapa ayo? Nanti kalau kamu tak kasih tahu, pasti kamu akan terkenyut. Terkejut, Bule. Cerikis. Ayo, jangan ganggu konsentrasi nih, Bule. Oke, Bule. Nanti ke belakang ya, Bule. Gak usah mbate. Thank you.